emang cowok sekarang tuh maunya enaknya doang. Bahkan dasar kaki pengecut ya, puas kamu ya. Buruan ntar kebelu si adik nyamperin. Sayang, sebentar ini kok startnya gak bisa sih? Aduh, kamu lama banget sih, jadi aku naik taksi aja deh. Enggak sayang. Ini kenapa kamu kunci sih pintunya? Enggak, aku gak kunci pintunya kok. Sayang, kamu kenapa aku? Apaan sih, enggak. Aduh, kamu jambak aku sakit tau. Enggak, kamu jambak kamu loh. Loh, ini kok tiba-tiba nyala sendiri sih mobilnya? Loh, Injek remnya, cepetan! Tapi sayang, ini remnya blong! Awas! Itu pasti pengawalnya adek! Ayo keluar! Cepetan! Ayo cepetan! Benar-benar keterlaluan. Apakah kamu senang melihat orang lain menderita? Awalnya aku senang melihatnya. Dengan begitu dendam aku terbalaskan. Anak kamu itu sepertinya overprotective sama kamu. Siapapun yang mendekati kamu atau menyukai kamu pasti akan dilukai atau dicelakai oleh dia. Kamu benar, Evan. Dan itu akan menjadi masalah buat adik. Karena anak kembar itu akan melukai semua orang yang disayang sama adik. Dan anak kembar itu salah satunya dia melukai Bram. Seperti yang kalian lihat tadi. Aku tuh udah coba untuk mengusir dia. Tapi aku tetap gak bisa. Setiap orang yang baik yang berada di dekat aku masih selalu ikut terluka. Indra! Kamu adek? Jangan bilang kamu masih marah gara-gara kejadian waktu itu. Atau jangan-jangan gara-gara kejadian waktu itu terus sekarang kamu operasi kelamin sampai-sampai kamu berubah seperti ini. Iya. Jaga mulut kamu. Au. Apa sih kamu? Apa? Dasar kaki pengecut ya. Puas kamu ya. Kamu mau gak balas dendam aku? Aku mau. Laki-laki yang tadi celaka. Rasain kan kamu, Ndra? Akhirnya kamu kena karma karena udah ngejahatin aku. Adek, kamu ngapain ada di sini? Siapa kamu? Dia. Adek. Dia kan laki-laki yang waktu itu berantem sama kamu di kampus. Jangan ikut campur. Aku gak kenal sama kamu. Saya yang nolongin kamu waktu kamu berantem sama dia. Pasti! Kamu gak kenapa-napa? Kamu gak usah ikut campur urusan aku. Oh, kamu? Iya, Dek. Tapi kamu gak pernah peduli sama saya. Kamu harus move on. Kamu itu wanita yang kuat. Kamu pasti bisa melalui ini semua. Benar kata Bram. Aku masih terjebak di masa lalu. Aku harus move on. Kok kamu diam aja? Apa karena kata-kata aku tadi ada yang salah? Oh, enggak kok. Oh iya, sebentar. Ini aku ada kartu nama. Ini ada nomor aku. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung hubungi aku kesini aja. Biasanya orang-orang akan mengecap aku perempuan murahan setelah tahu masalahku. Tapi Bram beda, dia menolong saat Indra mencapakan aku dan aku sama sekali gak dipedulin sama dia.
Hai. Ah. Udah lama belum nunggunya? Kok ada makanan nih? Kejadian itu jam 7, tanggal 7, bulan 7. Berarti benar, janin itulah yang menjaga kamu. Kalau kamu mau, saya bisa bantu untuk menyikirkan janin itu. Dia datang. Dia tidak suka kamu mau usir dia. Anak kembar, apa yang mau kamu sampaikan? Aku harus gimana ya, Bram? Saat aku lagi kesel sama orang, pasti anak kabar itu juga nyakitin orang itu. Seolah-olah dia itu pelindung buat aku. Kita harus temuin Ustadz. Karena semua hal gaib ini harus dilawan dengan keyakinan, iman kita. Sekarang dia hanya mengganggu orang-orang yang mengecewakan kamu. Tapi gak menutup kemungkinan dia juga akan mengganggu semua orang yang ada di sekitar kamu. Berhenti! Kayaknya dari arah sana deh. Berhenti! Bram! Kamu mau apa kan? Ini pasti anak kabar itu. Aduh, ayo kita pergi. Brent. Ayo cepetan. Bram, maafin aku ya. Ini tuh semua salah aku. Adek, kamu gak usah khawatir. Aku cuma memar sedikit doang kok, Rival. Palingan sebentar lagi juga dokter udah boleh izin aku pulang. Ya tapi kan, ini kejadian bisa terulang lagi, Bram. Pokoknya, aku harus lepasin anak itu. Kayaknya aku setuju deh sama usul kamu. Kita harus minta bantuan Ustadz. Alhamdulillah. Kamu istirahat. Aku jadi merinding. Aduh, kasihan banget sih dia. Jalan hati-hati, Mbak. Maaf, Dok. Mbak nyari siapa? Dok. Terdengar gak sih ada suara anak kecil nangis? Suara anak kecil nangis? Hah? Gak dengar tuh? Oh, yaudah dok, makasih ya dok. Iya, mari. Maaf mas. Dengar gak sih ada suara anak kecil nangis? Enggak, saya
Kamila gak mendengar apa-apa. Kakak bantu cariin ya. Jadi benar, anak Ambar itu sama sekali tidak mau melepaskan kamu. Iya, dia tidak mau pergi sama sekali. Bahkan aku udah mencoba untuk melepasinya ke negara Vietnam, Thailand, bahkan beberapa negara. Dia malah lengket dan minta digendong untuk aku.